Abi Abbas kembali tersandung persoalan hukum. Kali ini dia diamankan oleh petugas kepolisian terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Robi ditangkap di sebuah hotel yang terletak di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Ya, RA ditangkap di sebuah hotel di kawasan Palmerah. Ditangkap tanggal 4 Maret siang hari, ujar Yusri Yunus saat dihubungi wartawan pada Kamis 4 Maret 2021. Ketika diamankan, petugas tak menemukan barang bukti. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan urin terhadap Robi. Setelah dilakukan tes urin, Robi dinyatakan positif menggunakan narkoba. Tidak ditemukan barang bukti, tapi saat dites positif amfetamin dan metamfetamin, tutur Yusri. Robi sebelumnya sempat mendekam di penjara selama 1 tahun lantaran dirinya terbukti menjadi mucikari. Robi juga sempat diperbincangkan lantaran mengungkap sejumlah nama artis yang melakukan prostitusi. Dilansir dari kumparan.com.